Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Bambang Skripno. Kali ini masih setia untuk belajar bersama berbagi ilmu sederhana, semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan yaitu cara membuat folder pada file atau dokumen yang akan kita buat. Marilah kita ikuti bersama-sama. Yang pertama kita buka file kita, kemudian kita buka file untuk menyimpan, misalnya seperti ini. Agar data atau file-file kita yang masih tercecer ini kita tempatkan dalam satu tempat yang namanya folder, seperti ini folder, supaya tidak tercecer file-file yang namanya sama atau mungkin yang bijinya sama, kita taruh dalam satu folder. Nah, bagaimana cara membuat foldernya? Ada dua cara. Yang pertama adalah kita klik home, kemudian di toolbar ini ada, kita cari new folder ini, kita klik, maka akan muncul new folder yang akan kita beri nama sesuai dengan folder kita. Misalnya ini sebagai tempat administrasi ujian, misalnya kita tulis ujian. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, apabila di toolbar kita ini tidak ada tampilan ini, lalu bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya adalah di mana kita akan menyimpan, misalnya di local disk kayak ini kita klik, kemudian di sini kita klik kanan, kemudian kita cari tulisan new, kemudian kita cari folder, maka di sini akan tampil new folder seperti tadi. Kita beri nama misalnya tadi ujian, sekarang misalnya administrasi, misalnya seperti ini. Nah, kemudian sudah kita ganti, sudah jadi folder kita. Tadi kita beri nama administrasi, ya ini maaf tulisannya. Demikian cara mudah membuat folder. Apabila ada di tampilan sini tinggal kita klik, namun apabila tidak ada, kita bisa klik kanan tempat menyimpan di lokalnya, kemudian kita cari new dan folder. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.